Jembatan mama ini jalan dulu. Terus jembatan mana? Si Arya tau ke?
Ada kadung pewingan tadi. Oke. Selamat siang buat teman-teman yang selalu setia menonton Senangnya Disabil. Kita sini baru nyampe di tempat yang peminat itu namanya Kawah Putih yang ada di daerah Kota Bandung, Ciwidey. Inilah di ketinggian 2000, sekitar 2000 meteran dari bawah. Kawah Putihnya tidak terlalu ekstrim karena ini secara derajatnya tidak terlalu menyengat ya. Jadi tetap kalau teman-teman yang peka sensitif dengan bau apapunnya boleh pakai masker ya teman-teman. Di sini pemandangannya indah karena senjata hidup, banyak juga wisatawan dari lokal, interlokal juga ya pastinya menikmati suasana Kawah Putih yang ada di Bandung Ciwidey. Kalau di kawah itu kita lihat seperti kayak di gunung yang lainnya, kalau pohon-pohon dan bisa kering ya, kayak tanah mati karena mungkin tersengat bererangnya panas, sampai pohonnya juga tidak kayak mati ya, tidak ada apa daun-daunnya. Makanya teman-teman yang punya waktu bisa nyepetin ke Kawah Putih, cocoknya buat foto prewedding ya, atau foto model, bisa sama teman, sama keluarga atau pacarnya, pasangan. Ya mudah-mudahan teman-teman pokoknya bisa nyepetin, bisa ke Kawah Putih, fenomena alam yang sangat indah. Pokoknya rekomend, pokoknya mantap. Komen buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di YouTube channelnya Adi Sabil. Thank you. Kejebak tuh. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini kejebak. Terus juga pasirnya becek tuh. Kena sepatu. Aduh, makanya hati-hati teman-teman. Ini lumpurnya lumayan becek. Jadi kalau bawa sepatu ini bisa kotor ya kalau kena beceknya ini. Jadi harus pakai teknik digigitin dulu tuh. Atau pakai kayu ya, teman-teman. Pakai kayu dulu, becek atau tidaknya. Kita becek ya. Itu ya, air kawahnya itu.
Kalau di foto-foto mungkin kelihatannya di gambar-gambar kayak biru, tapi kalau kedekatan lebih ke warna asap ya, warna putih. Asap. Ya itu mungkin yang bisa kita sajikan fenomena kawah putih dengan suasana yang sangat-sangat indah ya. Makanya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di YouTube channelnya Gisabil. Terima kasih. Itu di pertama jeng gombang. Thank you.